Selamat sore untuk kawan-kawanku dan sahabat bonsai. Ini kebetulan menjelang malam ya sahabat bonsai. Oh, lupa saya nawarin sahabat bonsai. Ngopi dulu sahabat bonsai. Ini biar kita nggak tegang ya sahabat bonsai. Oke, sahabat bonsai, saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan. Tentunya tetap bersama saya di channel Bang Toy Bonsai. Oke, sahabat bonsai. Seperti biasa di sini kita akan ngobrolin masalah bonsai lagi ya sahabat bonsai. Nah kebetulan di kesempatan pada sore hari ini, yaitu menjelang malam, saya akan memperlihatkan sebuah video ya. Sebelum saya sebuah video, di sini video ini adalah untuk bahanan bonsai Hokianti ya sebelum saya. Nah kebetulan untuk bahanan ini sudah ada di lahan ground ya sebelum saya. Di sini saya akan memperlihatkan untuk gaya, besar batang, bentuk ya sebelum saya. Mudah-mudahan dengan adanya video dari saya nanti tetap terinspirasi untuk kawan-kawanku semua yang pemula sama seperti saya, seperti saya. Yang jelas intinya di sini kita masih sama-sama belajar, tetap menuntut ilmu ya, setinggi-tingginya untuk di bidang pembonsaian ya sahabat bonsai. Untuk kawan-kawan yang lain kalau tidak hobi bonsai entah apa itu, mari kita nuntut ilmu bareng-bareng, yang jelas tetap semangat. Oke sahabat bonsai, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa saya mohon dukungannya selalu untuk yang baru bergabung ataupun yang baru melihat channel Bang Toy Bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel Bang Toy Bonsai. Oke sahabat bonsai, kita tidak perlu berlama-lama, mari kita simak bareng-bareng untuk bahanan bonsai Hokianti. Yang jelas ini sudah di ground ya sahabat bonsai. Nah untuk ukuran batang lebih baik kita lihat saja seperti apa dan sebesar apa ya sahabat bonsai ya. Oke lanjut saja ke videonya, mudah-mudahan terhibur ya sahabat bonsai. Dan jangan lupa tetap semangat. Oke sahabat bonsai. Oke untuk sahabat bonsai, ini dia untuk bahanan bonsai Hokianti yang tadi saya bilang ya, bisa kita lihat untuk lingkar batangnya lumayan besar ya sahabat bonsai. Nah, di sini juga untuk tangan-tangannya sudah ada yang ditentukan ya sahabat bonsai. Nah, kita tinggal nunggu perjumpaan tunas lagi. Nah, di sini untuk media kita menggunakan pasir campur sekam dan dicampur dengan pupuk kandang juga ya sahabat bonsai. Seperti biasa ya sahabat bonsai, agar untuk penanaman baru di sini kita menggunakan media seperti ini dan ada pupuknya. Yang jelas agar pertumbuhannya bagus ya, bisa kita lihat juga untuk pertumbuhannya sangat subur, sangat hijau sekali ya sahabat bonsai. Nah ini ya, mantap ya sahabat bonsai. Ini adalah sebuah inspirasi dari bahanan bonsai Hokianti. Mari kita simak bareng-bareng. Di sini ada dua bahan ya sahabat bonsai. Nah, kebetulan ada di sampingnya. Nah, ini dia sahabat bonsai. Nah, ini bisa dibilang gaya selenting ya, miring ya sahabat bonsai. Nah, dan untuk percabangannya sudah ada yang dikawat. Nah, untuk lingkar batang juga lumayan besar. Untuk pertumbuhan tunasnya sudah kelihatan ya sahabat bonsai, sangatlah subur ya sahabat bonsai. Inilah bahanan bonsai Hokianti ya sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, di sini kita ataupun di video di channel Bang Toy Bonsai hanya mengulas tentang seputaran bonsai ya sahabat bonsai, dari bahan maupun yang sudah jadi. Yang jelas selalu memperbanyak bahanan bonsai ya, yang nantinya agar mendapat bahanan yang cukup banyak ya, agar tidak kehabisan stok tentunya sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, sekianlah video dari saya ataupun penjelasan dari bahanan bonsai Hokianti. Yang jelas di sini saya masih pemula, mari kita saling berbagi, saling mendukung tentunya sahabat bonsai. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi, tentunya terhibur ya sahabat bonsai. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai jumpa. Oke, sahabat bonsai.